Pada episod lepas, saya telah memberi penerangan bezanya antara narrow band dengan wide band aspect ratio. Jadi pada kali ini, saya nak buat review berkenaan dengan wide band aspect ratio meter. Bila kita lihat pada wide band aspect ratio meter, terdapat banyak company ataupun syarikat yang mengeluarkan jenama masing-masing. Contoh di tangan saya ni adalah PLX. Saya juga pernah menggunakan AEM, Innovate LM2, menggunakan Z-Tronic dan pelbagai brand lagi. Jadi untuk hari ini saya nak ceritakan sedikit apakah wideband aspect ratio daripada segi fungsi dan juga apa yang menariknya dalam wideband yang ada di tangan saya ini. Mari kita lihat. Untuk kali ini saya akan buat review antara tiga jenis wideband aspect ratio iaitu Red Leo, PLX dan juga Denocom. Bagi PLX wideband sensor, dia datang dengan dia punya wire. Wire ni cukup dah kalau kata kereta panjang, boleh sampai daripada dashboard sampai muffler belakang. Kemudian dia ada satu meter, multi gauge dan touch screen. Kemudian ada satu controller. Jadi untuk kita pasang, dia ada bagi dia punya connector. So ini adalah connector untuk pergi ke gauge, dan ada connector pergi kepada exhaust sensor, dan connector untuk power supply. Okey, kemudian saya nak pasang pada power supply, nak hidupkan meter ini. Okey. Okey, sekarang saya akan power on. So ini adalah opening dia. So waktu ini dia akan heatkan sensor. So dia akan tengok, dia akan tunjuk berapakah bacaan wideband aspect ratio sekarang. Jadi ini adalah touch screen. Selain daripada meter, dia ada boleh baca untuk dalam bentuk graf. Kemudian boleh lihat pada dia punya battery voltage, dan juga boleh check aspect ratio meter sama ada dia punya wideband elok tak elok. Beza dengan model yang lain ataupun kalau kita tengok Innovate, AEM, model ni dia datang dengan touchscreen dan dia ada fungsi lagi yang lain lah, contoh yang saya terangkan tadi. Itu yang menyebabkan dia special. Dan ini adalah band daripada Denocom. Waktu saya beli Deno, datang sekali. Jadi ianya datang dengan wire yang panjang dan juga sensor daripada NTK, sensor wideband daripada NTK. Okay, saya try power on kan dia. Kita tengok. Okay. Sekarang kita dah power on. Dia akan panaskan heater. Kemudian dia akan display bacaan berapakah aspect ratio sekarang. Macam sekarang ni sepatutnya dia baca udara luar. Okay. Wideband aspect ratio ni ianya datang dengan NTK. NTK biasanya model ni tak compatible dengan sensor jenis lain. Kalau kata sensor ni rosak, kena cari juga sensor jenis NTK. Okay, ini adalah wideband daripada Red Leo yang biasa guna pada motor. Jadi saya saja beli dan try tengok apa fungsi dia dan juga apakah kekurangan dan juga kelebihan. Walaupun dia murah, separuh harga murah daripada AEM. Jadi kita try pasang. Kemudian kita akan power on kan. So sekarang kita power on kan ya. Dia tulis kat situ dia tengah panaskan sensor. So model ni datang dengan LSU 4.2, soket dia besar. So ini saya dah test, walaupun harga dia murah, sensor dia guna pun daripada China, tapi ok, sama. Saya dah ada pada Deno, saya guna Z-Tronic. Saya comparekan bacaan e-fuel waktu kita 14.7, Rich 11 ataupun Lean, dia ikut sama. Jadi tak ada masalah. Cuma ketahanan berapa lama boleh tahan tu saya tak pasti. Jadi ini adalah basic meter, kita hanya boleh tengok dia punya AFR, kemudian voltage. Sebagai perbandingan, ini adalah sensor daripada LSU 4.2, LSU 4.9 dan juga ini adalah NTK.
Jadi kita boleh nampak perbezaan soket 4.2 besar, 4.9 kecil, dan juga untuk NTK lain. Ada satu lagi sebenarnya daripada AEM. AEM pun soket dia tak sama, dia lain daripada tiga-tiga ni. Dan bila mana kita beli wideband access sensor, kita kena pastikan apakah model sensor yang digunakan. Jadi bila mana kita punya sensor rosak, kita kena beli model yang sama. Kalau kata 4.9, kita beli 4.9. Kerana bila kita beli salah model, dia tak boleh masuk. Setelah anda mengetahui apakah accelerometer dan brand-brand yang ada dan apakah kelebihan bagi setiap satu, saya harap anda dapat memilih ikut kesesuaian anda.